Tahun ini, Indonesia akan diramaikan dengan kehadiran mobil baru dari beragam merek. Di antaranya akan ada 4 brand asal Tiongkok yang siap hadir, yakni Chery, WM Motor, Great Wall Motor, dan Build Your Dreams atau BYD. Yang menarik, BYD mempunyai satu produk MPV yang cocok untuk masyarakat Indonesia, yaitu BYD Song Max. BYD Song Max mengusung desain modern dan dinamis dari luar maupun dalam. Secara tampilan BYD Song Max mempunyai bentuk cukup membulat dengan styling agresif. Mobil itu dilengkapi grill besar, lampu depan LED proyektor, atap floating, lampu belakang LED, dan velg bermotif jari-jari. Sementara dari sisi kabin, mobil ini mampu menampung 7 penumpang atau 6 penumpang. Atapnya dilengkapi panoramik sunroof yang besar. Speedometer digital. Dan head unit berukuran 12,8 inci untuk memanjakan pengemudi dan penumpang selama perjalanan. BYD Song Max ditawarkan dengan dua pilihan mesin. Pertama adalah mesin 1500 cm3 turbo yang menghasilkan tenaga 160 tenaga kuda dan torsi 245 Nm. Sedangkan Song Max PEV dibekali mesin yang sama, dan dikawinkan dengan motor listrik berdaya 148 tenaga kuda dan torsi 250 Nm. Harga BYD Song Max bermesin bensin paling mahal dibanderol 129.900 yuan atau 291,4 juta rupiah. Dan Song Max PEV termewah dijual 196.900 yuan atau 441,7 juta rupiah. Meski BYD berencana meramaikan pasar roda 4 di Indonesia, merek Tiongkok ini belum memberikan pengumuman resmi mengenai model apa saja yang bakal dipasarkan di tanah air. Namun, jika Song Max masuk Indonesia, maka ia akan menjadi pesaing terdekat Toyota Innova.